Assalamualaikum. Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Haji Syukri Ahmad Fanani beserta staf, mengunjungi kediaman salah satu kader Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor. Kunjungan ini sebagai upaya memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh kader Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor, yang menjadi juara favorit dalam perlombaan azan tingkat nasional, yang diikuti kurang lebih 5.000 peserta. Tentu saja ini merupakan kebanggaan tersendiri, karena menjadi satu-satunya peserta yang juara dari Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor mengucapkan selamat kepada Saudara Abdul Aziz Al-Dufari sebagai juara favorit pemenang lomba azan Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka peringatan Isra Mi'raj pada tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan Abdul Aziz Al-Ghifari bisa menjadi penerus dari seluruh pemuda Ansor yang ada di Kabupaten Bogor. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Nabi Muhammad dambaan kita. Nabi Muhammad pemimpin kita. Nabi Muhammad idola kita. Nabi Muhammad. Dengan bahasa ingin bertemu, kami semua rindu padamu. Datanglah wahai sang kekasihku. Hadirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang kemudian hari ini sahabat kami, sahabat Abdul Aziz Al-Ghifari meraih juara favorit dalam lomba ajang dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang sudah mengapresiasi kader Gerakan Pemuda Ansor yang menjadi juara favorit dalam kegiatan lomba ajang ini. Semoga ini menjadi motivasi dan kemudian juga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq, bilakum thoriq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.